Halo kakak-kakak cantik, selamat datang kembali di Renata's Closet ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dengan menekan tombol lonceng di bawah. Happy shopping! Halo kak, kita ketemu lagi. Seperti biasa ya kak, aku kan review ada 4 tas untuk setiap episode. Silakan kakak kalau ada yang suka di screenshot kemudian chat ke toko melalui WA di nomor 0817x277. Semua pengiriman kami dari Bandung ya. Kita mulai ya kak ya. Seperti biasa aku akan ingatkan kembali ya kak ya. Ini adalah semuanya barang second dari Bali ya. Kalau kakak suka di screenshot kemudian chat ke toko. Jangan nangis kalau nggak kebagian. Kenapa? Karena belum tentu barang yang sama akan datang kembali ya. Belum tentu ya. Dan nggak akan pernah kayaknya barang yang sama persis akan datang kembali ya. Kalaupun modelnya sama, kondisinya akan berbeda, harganya juga pasti akan berbeda ya kak ya. Jadi kalau cocok langsung aja di screenshot chat ke WA ke nomor yang udah aku sebutin tadi ya. Kita mulai aja yang pertama. Aku punya Kelly, keren banget loh ini. Ulala, ulala ya. Tuh, ya ini Kelly, dia motif kroko ya. Kemudian dia modelnya seperti ini kak, ya modelnya seperti ini, kilap dia, ya kilap seperti ini, cantik ya. HW warna emas. Jadi kalau kakak pakai tenteng manja ya, tenteng orang kaya ya, itu apa namanya? Dia kelihatan cantik sekali, mentereng gitu ya. Oke, keren deh. Kita mulai ya. Ini kak, size-nya ya di 27,5. Tinggi ke atas di sekitar 22. Kemudian lebar ke belakang di sekitar 11 ya. Seperti ini, dia ada tali panjangnya ya kak. Dia ada tali panjang ya. HW-nya warna emas. Nih, seperti ini ya. Masih bagus ya. Nih, HW ada pemakaian ya kak ya. Di sebelah sini ada pemakaian. Nih, di sini sudah Hermes Paris, ada kotaknya ini nih, tuh. Ya, udah cantik ya. Kemudian kulitnya seperti ini, feather-feather kakak bisa lihat sendiri lah ya. Tuh, feather kakak bisa lihat sendiri ya. Bagian sini ya, masih aman ya, Kak ya. Tuh. Nah, di bagian sini ya, Kak, nih feather-nya ini ya, ada pemakaian. Nih. Ya, feather ada pemakaian ya. Tapi di sini jahitan semua masih oke. Okay. Ya, bagian ujung bagus ya, bagian ujung sini bagus. Ya, kulitnya masih aman ya, Kak ya. Ini kaki semuanya lengkap ada 4. Ya, kulitnya cakep, Kak. Kulitnya cantik banget. Ya, Kak. Oke. Di sini ada tulisan Hermes Paris Made in France ya. Di sini jahitan masih bagus, feather masih oke. Okay. Ya, masih aman ya. Di bagian sininya HW masih kinclong ya, Kak. Lengkap dengan tali panjang. Kemudian lengkap dengan tali panjang. Dalamnya seperti ini, dia full kulit ya, Kak ya. Full kulit, kulitnya seperti ini, Kak ya. Kulitnya seperti ini. Kemudian satu kompartemen utama, di bagian depan ada satu poket kulit tanpa zipper. Kemudian di bagian belakang ada satu poket dengan zipper. Ya kak ya, kulit dengan zipper seperti ini. Tapi di bagian sininya masih biasa ya kak ya, dia belum riri ya. Ini belum riri ya. Cuman aku mau kasih lihat kulitnya cantik banget. Lengkap dengan mainannya ya. Ini lengkap dengan gembok-gembokannya ada. Ya, gemboknya ada di sini. Kemudian kuncinya juga ada di sini ya. Ini harusnya diikat seperti ini ya, Kak ya, di sini ya. Tuh. Nanti diikat di sini ya. Aku sengaja ini masukin ke dalam supaya nggak hilang ya. Kemudian di sini juga lengkap dengan tali panjangnya, tapi tali panjangnya polosan ya, nggak ada nggak ada tulisan Hermes-Hermes ya. Oke. Kulitnya masih oke, okay, ya masih aman, masih bisa dipakai dan bisa di-adjust ya. Jadi ini Kelly-nya lengkap dengan tali panjang ya kak ya. Kemudian stemnya ada di mana? Stemnya ada di sebelah sini ya. Stemnya ada di sebelah sini nih, terbalik nih ya. A25 gitu aja ya. Stemnya hanya di sebelah sini aja ya kak ya. Oke, okay, di bagian sini enggak, karena stem itu hanya di salah satunya aja. Ini kondisinya seperti ini ya kak ya, dia belum riri ya kak. Tapi kalau menurut aku ini masih cakep ya, masih cakep. Ya kalau untuk make, untuk apa namanya, untuk keluar sesekali masih oke okay banget ya kak ya. Tuh, nah di sebelah sini juga ada sedikit nih. Ya,
waktu ya pemakaiannya, tapi masih oke sih kulitnya nggak ada yang letek ya kak ya. Ini kak, secantik ini kasih aku di 550.000 aja. Di 550.000, keren banget loh sebenarnya ya. Kalau nggak ada yang merhatikan ririnya kan ya, nah itu masih oke banget nih, di 550.000 aja ya. Oke. Next kak, berikutnya aku punya Louis Vuitton Capuchin ya, warnanya warna merah. Ini size-nya size yang small ya. Ini Capuchin, ini size-nya di 26, tinggi ke atas di 16, kemudian lebarnya di sekitar 8 ya. Ini warnanya merah. Kalau Capuchin itu kakak tahu ya, bisa diginiin atau bisa begini ya, bisa LV yang kelihatan atau bunganya yang kelihatan, terserah kakak ya. Ini seperti ini dia, kulitnya warna merah kayak kulit jeruk ya kak ya, kayak kulit jeruk seperti itu ya. Ini sudah Louis Vuitton ya kak ya, bagian tengah sudah Louis Vuitton. Nah ini ada satu aja bolong ya, dia hilang ininya nih, ininya hilang tuh ya kak ya. Tapi kalau kakak lihat dari jauh sih nggak kelihatan ya, karena aku kasih tahu makanya kakak tahu ya. Nih, di bagian sini fetter masih aman, kulitnya masih oke banget, kulit masih oke banget. Bagian belakang juga sama, lihat kakak kulitnya masih cantik banget ya, ujung-ujung ya. Tuh ya, kulitnya masih cakep ya. Bagian sini ya, semua kakinya ada emboss Louis Vuitton ya, semua kaki ada emboss Louis Vuitton. Fetter-fetter masih aman ya, fetter-fetter masih aman, masih keren banget ya kak ya. Kemudian bagian bibir juga di fetter, fetternya masih aman ya, nggak ada masalah. Kemudian di bagian dalam, nah dia lengkap dengan tali panjang ya, lengkap dengan tali panjang. Tapi aku bilang sih ini tali panjangnya bukan tali panjang bawaan dia, karena motifnya tuh beda kak, motifnya beda. Tapi warnanya sih sudah sama merah ya, tapi motif kulitnya beda. Ini mah halus, ini mah jeruk, kulit jeruk seperti itu ya. Nih seperti ini. Tapi ini sudah dari Louis Vuitton ya, sudah dari Louis Vuitton ya kak ya. Tuh, seperti itu, bisa di adjust ya. Ini mah dari bawaannya dia ya kak ya, bukan aku yang ngasih. Kebetulan aku nggak punya merah dan dia memang ngasih gitu ya. Kemudian nih kak, dia kompartmen ada 1, 2 kompartmen ya kak ya, 2 kompartmen. Semuanya full kulit dong say, semuanya full kulit ya, semua full kulit. Kemudian di sini Louis Vuitton Paris made in France ya kak. Kemudian di bagian dalam ada satu poket ya, satu poket berzipper ya, zippernya juga sudah Louis Vuitton ya kak ya. Nih ya, tapi aku tidak menemukan nomor seri. Nah ini perkara nomor seri nih Louis Vuitton ya, aku nggak menemukan nomor seri ya kak. Kemarin aku ada jual si seperti ini juga, cantik banget, lengkap ya Maya, ada nomor seri, tali panjang bawaan, kemudian dalamnya semuanya kulit ya kak ya. Itu aku jual di atas 1.200.000 ya, aku jual di atas itu ya kak ya. Tapi ini ya kak ya, kondisi kulitnya padahal bagus banget ya, nggak ada sih yang ngeliatin nomor seri ya kak, kecuali kakak mau jual kembali ya kak ya. Nah ya kak ya, ini kalau cuma buat dipakai-pakai doang masih cakep pakai banget ya, masih cakep pakai banget ya kak. Ini kak si cantik Louis Vuitton ini ya kak ya, si cantik Capuchin ini ya kak ya, ini kasih aku ya kak kondisi seperti ini. Nomor seri aku gak nemu, kalau kakak nemu itu rezeki kakak, itu aja ya. Kondisinya begini apa adanya ya, kasih aku di 6,5 aja ya, di 6,5 aja. Dalamnya udah kulit kak, dalamnya udah kulit, tapi aku terlalu malas untuk bongkar karena semenjak kemarin sakit aku banyak barang ya, aku banyak banget barang, jadi aku mau cepet aja ngabisinnya. Kasih aku ini di 6,5 ya, kulitnya masih bagus banget. Kalau kakak dapat nomor serinya itu rezeki kakak ya. Tapi aku udah kasih lihat ya kak, ini ya, ini nggak ada nih, tapi ini tidak mempengaruhi fungsi lihat, keren banget ya, masih keren banget. Capuchin di 650.000 aja. Oke, next. Nah, aku juga punya satu lagi kak, cakep banget. Ini ya kak, Fendi Peekaboo. Ya, ini Fendi Peekaboo. Ya kak ya, size-nya size small. Ukurannya di 22, tinggi ke atasnya di sekitar 18, lebar ke belakang ini sekitar 9 sampai 10.
Kulit asli warnanya warna hitam, HW-nya warna emas ya. HW-nya masih bawaan, di sebelah sini juga sama, ada penurunan ya kak ya. Belum ada penggantian HW. Sebelah sini semuanya Fendi, di sini juga Fendi, di sini sudah FF. Ya kak, di sini juga sudah FF. Lihat ini tuh tipis tajam. Ya, ini bagian ujung ya, kulit-kulit masih aman, kulit halus ya ini ya, lambskin ya. Tuh, seperti ini, masih bagus banget. Tuh kak, masih cantik banget ya kak ya. Tuh ya, handle aman ya, handle aman, fetter aman ya kak ya. Kita buka. Bagian depan dan belakang dia mah kembar ya kak ya. Depan belakang dia two face ya, two face nih ya. Di bagian sini dia ada satu kompartemen, kemudian ada satu poket berzipper. Di sini sudah made in Italy, Fendi ya kak. Di sini tarikan kulit, tarikan zippernya kulit, nomor serinya ada di dalam. Tunggu dulu. Nih ya kak ya, baling zipper dia sudah FF. Nomor-nomor lengkap. Ya, nomor perserian nih lengkap. Ini juga semuanya sudah Fendi-Fendi. Ya, Kak, tag-nya lengkap aman. Ya, Kak. Nomor seri lengkap, tag aman. Kemudian di bagian sini ada satu poket tanpa zipper. Satu poket tanpa zipper. Semua dalemannya full kulit kecuali yang poket berzipper itu kertas ya, Kak, ya. Tuh. Semuanya daleman full kulit, masih cantik pakai banget. Kekurangannya dia ada satu. Nah, sebel kan aku kan? Ada aja kekurangannya. Kekurangan dia ada satu, dia tidak ada tali panjang, ya kak. Jadi kakak pakailah tali panjang apapun, warna hitam atau rantai, ya kak ya. Tapi kakak udah punya Fendi, lengkap nomor seri, lengkap pertek-tekan, lengkap identitas KTP semuanya lengkap, balik zippernya juga sudah FF, semua perintilan semua sudah FF. Ini kulit masih bagus banget, aku jamin. Bagus banget kulitnya, masih bagus banget nih kak ya. Ini pemakaian ya, ini pemakaian sedikit sebelah sini. Tapi kulitnya mah aman ya kak ya, cakep banget, menul-menul, lihat tuh ya. Ini kak ya, aku kasih oleng aja, ini kasih aku ya, harganya di 690.000 aja deh, 690.000 biarin aja ya. Ini ya kak, di 690.000. Pusing kan Renata kan? Nah, beginilah ya kak ya, kalau bisnis tas second ada aja loh, lucu deh aku. Tapi seneng gitu ya, karena aku seneng tas, jadi ya seneng aja gitu ngeliatin tas-tas bagus ya tiap hari ya. Terus kak, berikutnya ini aku punya yang cantik, wow ya. Ini Gucci bambu ya, Gucci bambu, bisa kakak tenteng, bisa juga kakak shoulder atau di crossbody karena dia ada tali panjang ya. Ini size-nya kak di 26, kemudian tinggi ke atas sekitar 20, sekitar 19 lah, kemudian lebarnya di sekitar 7-8 ya. Ini kak, kanvas 3D ya, kak bisa lihat ya, dia 3D ya kak ya, tebel banget kanvasnya. Di sini mix dengan kulit seperti ini ya, tuh ya, di sininya ini beneran bambu ya kak, ini beneran bambu, bagian sini juga beneran bambu ya, di pelitur seperti itu, cantik banget, mewah, HW-HW masih kinclong, masih keren banget tuh ya kak. Oke, seperti itu, bagian samping, pinggir, semuanya kulit masih aman, fetter masih bagus ya kak ya. Tuh sebelah sini cakep, jarang ada ya kak ya, jarang ada. Ini aku buka dulu gini-gini ya, harusnya dibuka itu ya. Nih kita buka seperti itu ya, jahitan-jahitan semuanya masih aman ya kak, jahitan-jahitan kulitnya bagus banget ya, kulitnya bagus banget. Ini loh kak, peliturannya cantik banget, bagus banget tuh ya. Sebelah sini tuh HW-nya masih cantik banget, mewah ya, mewah tuh. Dia bisa ditenteng gitu loh. Kemudian dalamnya seperti ini ya kak ya, dalamnya seperti ini. Dalamnya itu suede ya, dalamnya suede seperti ini, bersih banget. Satu kompartemen utama, satu poket tanpa zipper di bagian depan, satu poket berzipper di bagian belakang. Ini sudah Gucci ya, ya Gucci, nomor serinya cantik 12 angka. Kemudian di sini ada satu poket dengan zipper, innernya aman, zippernya sudah Gucci ya, zippernya sudah Gucci, lengkap dengan tag hitam ya, lengkap dengan tag hitam. Ih unik kak ini tuh ya, aku kasih kayak gitu deh liatnya.
Nih kak, terus habis itu dia pakai tali panjangnya seperti ini. Ya, tali panjangnya capitan seperti ini. Ya, HW-nya cantik. Ya, tuh warnanya warna besi bakar ya kak, ini tebal banget. Tuh, ini tebal banget. Ya, nggak ada yang burudul, semuanya masih bagus. Tuh, tuh masih bagus banget. Ya, nih. Ya, ini kita taruh di sini, taruh di sebelahnya juga. Nah, aduh cakepnya ya ampun. Tuh, ya kak ya, seperti ini modelnya ya. Tuh ya, bisa kayak gini. Ya kak, ini kak, cakep pakai banget, kasih aku di harga berapa ya? 8,5 aja lah, ya udah biarin aja. 8,5 modelnya lucu ya, ini 8,5, oke. Cakep banget Gucci bambu di 8,5 ya. Oke, udah ya kak? Udah ya. Sudah ada 4 tas yang sudah aku review. Silahkan kakak-kakak kalau ada yang suka di screenshot kemudian chat ke toko. Nanti bisa di WA ke nomor 0817x277. Semua pengiriman kami dari Bandung. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Thank you for watching. Jangan lupa klik subscribe, like, dan berikan komen yang membangun supaya kami makin semangat memberikan konten-konten yang berkualitas. See you next time. Bye.